Selamat pagi anak-anak nih semuanya. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, selamat pagi Tuhan Yesus dan terima kasih atas cinta dan kebaikan Tuhan kepada kami. Dan hari ini Tuhan, saat ini juga kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pendengaran kami Tuhan Yesus, supaya firman Tuhan boleh kami dengar dengan baik dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anakmu semuanya, firman Tuhan buat kita hari ini tertulis pada Roma 14 ayat 8a. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Nah, bagaimana ya supaya kita hidup untuk Tuhan? Miss akan bacakan sebuah cerita ilustrasi anak-anak mendengarkan dengan seksama. Alkisah, hiduplah seorang lelaki tua bernama Pak Tobi. Pak Tobi memiliki sepasang sepatu yang mewah, yang cantik, dan sepasang sepatu yang sudah jelek dan usang. Sepatu mewah itu sering sekali mengejek sepatu yang usang karena bentuknya yang sudah jelek dan terlihat kotor. Ya, tentu saja ya anak-anakmu semuanya, sepatu itu jelek dan usang karena Pak Tobi selalu menggunakannya untuk pekerjaannya sehari-hari sebagai seorang petani. Pada suatu hari, terjadilah percakapan antara kedua sepatu itu. Sepertinya Pak Tobi tidak peduli kepada kamu. Hei, sepatu yang usang, lihatlah, kamu sudah kotor begitu, tapi tidak pernah dibersihkannya, kata sepatu mewah. Kalau aku yang kotor, pasti Pak Tobi langsung membersihkanku dan mengelap aku dengan lembut sampai mengkilap, lanjutnya. Lalu sepatu usang pun menyahut, tidak apa-apa. Meskipun aku kotor begini dan tidak pernah dilap dengan lembut, tapi aku sering sekali dipakai oleh Pak Tobi bekerja. Tapi kamu hanya dipakainya sekali-sekali saja. Ya, Pak Tobi memakaiku kalau sedang pergi ke pesta-pesta. Tapi lihatlah, kamu dipakainya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kotor dan jorok. Kata sepatu mewah tidak berhenti mengejek. Lalu sepatu usang pun menyahut, temanku, aku tidak merasa sedih walaupun disebut sepatu usang. Aku juga tidak merasa sedih walau Pak Tobi tidak pernah membawaku ke pesta-pesta. Tapi aku senang bisa melindungi kakinya ketika dia bekerja. Aku senang sekali bisa menjadi sepatunya ketika dia sedang memberitakan Injil, firman Tuhan kepada teman-temannya. Aku juga senang karena seringkali diajak ke rumah duka apabila ada kawannya yang meninggal dunia. Ketika Pak Tobi sedang bekerja, jawab sepatu usang dengan senang. Saat itu sepatu mewah merasa sudah kalah dan tidak mau mengejeknya lagi. Nah, anak-anakmu semuanya, apa yang kita pelajari dari ilustrasi cerita dua sepatu itu? Ternyata, anak-anakmu semuanya, bagaimanapun keadaan hidup kita sekarang ini, itu sebenarnya adalah anugerah Tuhan. Tuhan tidak mau ya, anak-anakmu, kita itu saling mengejek teman-teman ataupun merasa malu dengan kehidupan kita. Bagaimanapun yang sudah kita miliki dengan kehidupan kita yang sekarang, kalau kita hidupnya mewah, bersyukurlah karena tidak semua teman-teman anak-anak Miss bisa menikmati apa yang kita nikmati setiap hari. Tapi bagi kita yang hidupnya sederhana, anak-anak Miss, kita tidak perlu merasa malu dengan kehidupan kita. Karena bukan itu yang terpenting.
Yang paling penting adalah anak-anak Miss mau dipakai oleh Tuhan untuk memberkati orang lain dengan apa yang kita miliki. Misalnya, kita mendoakan teman-teman kita yang sakit, kita membesuknya, kita bersikap baik dan sayang kepada orang, dan memberitakan Injil Firman Tuhan kepada teman-teman yang lain. Nah, itulah yang menjadi pelajaran kita hari ini. Semoga hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Amin, adik-adik. Kita tutup firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan berikan kepada kami. Buat berkat Tuhan yang kami rasakan, berkati kami Tuhan sehingga kami juga menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, bahkan bagi lingkungan kami. Biarlah kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.